Hai guys, ini kita mau review si RV. Si RV guys. Nah, ini guys yang bisa kita review. Yang RS ya guys ya. Mantep nih guys, bagus ya, ini juga udah bagus guys, mantap. Nanti kita review sampingnya. Nah, ini dalamnya guys. Nah, ini dalamnya si RV ya guys ya. Keren tuh guys, tulisan RS nya ini biasa juga bagus nih guys ya, udah yang paling terbaru nih RS ini juga bagus. Nah, ini juga ada sunroof ya, bisa gitu guys. Nama Honda nya bagus juga ini ya. Oke, headroomnya juga enak. Halo Abang Kenzo, takut jatuh? Iya. A few moments later. Ini belakangnya. Awas, bang. Awas. Wah. Berarti kalau mau itu gimana, mbak? Pencet ini. Sebelah kiri. Ini. Nah, iya. Nah, pencet ini aja, guys. Wah. Dia kok. Oh iya. Tapi belum bisa pakai yang kick gitu ya? Bisa kunci. Pakai kunci. Kamu nanti yang megangin. Nah, ini belakangnya guys. Kita coba untuk legroom-nya. Oke juga nih guys. Nah, enak ya guys ya. Bisa ada lampu juga. Tuh guys. Ini sunroofnya juga. Ini enak ya guys ya. Si RV mah oke punya lah guys tuh. Kalian bisa lihat. Mantap juga nih guys. Semoga kita bisa beli ini lah guys ya. Si RV yang RS nih guys, gokil. Ini yang bagus tuh guys, udah kayak di apa Accord ya guys ya. Bisa nyala lagi. Lampunya udah bagus. Nah, space-nya juga lumayan buat di belakang. Nah, ini ya masih biasa lah, cuman udah ada port untuk type C ya guys ya. Nih type C nya udah oke. Ini juga ada sunroof ya, nanti bisa dibuka juga. Gimana guys menurut kalian, oke punya gak nih? Nah, ada Bang Kenzo lagi. Oke guys, jangan lupa ke ini aja, subscribe, like, share, dan komen ya. Ayo. Bagus kan guys?